Mari, Bapak mau makan bersama atau? Oh, sudah makan. Kalau gitu kita langsung ke depan, boleh Pak? Iya. Kan sudah makan. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan dan Mijia. Ini Pak Setia juga. Terima kasih. Shalom, selamat malam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Izinkanlah kami untuk menyampaikan ucapan selamat datang dan sambutan mewakili pengurus Yayasan BPK Gunung Mulia. Bapak Inget Sembiring belum tiba di tempat ini, dalam perjalanan dari, saya kira sekarang dari airport kemarin. Karena itu kami ditugaskan untuk mewakili beliau untuk memberi kesambutan atas nama pengurus yayasan. Yang terhormat Bapak Sony Sumarsono, PLT Gubernur DKI Jakarta. Ya, kami tahu dalam kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PGI, pengurus PGI yang diwakili malam hari ini, yang telah sudi juga untuk hadir dan menyediakan tempat di tempat yang sangat bagus ini. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota pembina pengurus Yayasan BPK Gunung Mulia, kepada komisaris, direksi, dan seluruh staf karyawan PT BPK Gunung Mulia. Undangan kami, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua pada malam yang sangat berbahagia ini, di mana kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk bersyukur dalam rangka ulang tahun dari BPK Gunung Mulia yang ke-70. Sebagaimana kita maklumi,
bahwa sebagaimana tadi juga diuraikan dalam renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Raprap, kita BPK Gunung Mulia adalah mempunyai misi untuk menyampaikan berita baik, good news, dan juga sekaligus BPK Gunung Mulia adalah suatu badan oikumene di mana semua gereja di Indonesia yang jumlahnya berpuluh-puluh sinode, apalagi gereja, bersama-sama dalam kerjasama oikumene. Dan juga kita tidak melupakan sejarah berdirinya BPK Gunung Mulia. Dan sebagaimana kita ketahui, nama PT BPK nama Gunung Mulia adalah mengabadikan nama dari Bapak Profesor Dr. Todung Sutan Gunung Mulia, Menteri PDK tahun 1945 dan sampai 1946, dan beliau adalah ketua pertama dari Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang sekarang kita kenal dengan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dalam periode 70 tahun, BPK Gunung Mulia mengalami pasang surut, mengalami banyak tantangan. Tapi kita bersyukur bahwa kita sekarang menginjak usia yang ke-70 tahun. Dan kita menatap hari depan bahwa tugas-tugas pelayanan kita akan dapat kita laksanakan lagi dengan lebih baik. Dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan selalu mengarahkan, membimbing, dan memberi semangat kepada kita. Tantangan apapun yang akan kita hadapi. Tapi seperti kata Pak Pendeta Raprap tadi, kita mempunyai pengharapan. Dan beliau mengatakan bahwa pengharapan adalah mengharapkan sesuatu yang belum kita tahu, tapi kita yakin ada jangkar, ada anchor yang akan memastikan bahwa kita dapat hidup berjalan dengan sebaik-baiknya apapun yang kita hadapi. Kami tidak ada salahnya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu kepada BPK Gunung Mulia. Dan kami juga berharap bahwa ke depan bantuan yang sama atau bantuan yang lebih besar lagi akan dapat diberikan kepada BPK Gunung Mulia, sehingga BPK Gunung Mulia dapat melaksanakan visi misinya, mencapai visinya dan melakukan semua kegiatan yang telah yang ditegaskan di depannya. Jadi sebagai mana tadi telah disebutkan oleh Ibu Mira, bahwa malam ini juga kita akan sekaligus juga akan melakukan kegiatan berbagi pustaka, yaitu usaha kita bersama untuk menyebarkan bahan bacaan kepada gereja-gereja dan jemaat, terutama di daerah-daerah terpencil. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita dan sambutan dan sumbangan yang akan diberikan dan telah diberikan kepada BPK Gunung Mulia selama ini. Terima kasih. Ibu hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama tayangan slide perjalanan BPK Gunung Mulia. Perjalanan selama 70 tahun BPK Gunung Mulia melalui perjuangan yang sangat panjang, melewati tantangan dan hambatan, tapi tetap bertahan di dalam badai dan maju bersama melayani dan mengabarkan kabar baik lewat literasi.
oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi tayangan itu telah ditayangkan untuk kita bersama, dan kita lihat bahwa apa yang ke depan GPK Gunung Mulia akan buat. Untuk itu malam hari ini juga kami mengucap syukur bahwa Pak Johan Tumandung SH sebagai Direktur GPK Gunung Mulia akan menyampaikan sepatah dua kata dan menyampaikan apa tujuan dari malam acara malam hari ini. Pak Johan, waktu dan tempat kami sediakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang pertama-tama saya sungguh bersyukur untuk kehadiran pelaksana Gubernur DKI Jakarta yang juga adalah Dirjen Otonomi Daerah Bapak Sony Sumarsono. Terima kasih banyak Pak untuk kehadiran Bapak. Kita bersyukur untuk itu bahwa kepedulian pemerintah daerah sungguh luar biasa, bahwa baru diundang kira-kira 3-4 hari lalu beliau sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Saya juga berterima kasih atas kehadiran para pimpinan gereja di tempat ini. Ada banyak denominasi saya lihat yang hadir. Lalu kemudian dari yayasan PPK Gunung Mulia, komisaris paduan suara, dan yang saya kasihi sahabat-sahabat PPK Gunung Mulia yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, serta yang saya banggakan karyawan PPK Gunung Mulia. 70 tahun kita sudah bersama, tapi saya baru 2 tahun di PPK-nya, so 70 tahun. Malam ini kita berkumpul bersama untuk dua hal. Yang pertama adalah merayakan hari ulang tahun ke-70 BPK Gunung Mulia. Dan yang kedua adalah peluncuran program berbagi pustaka ke daerah-daerah perbatasan terdepan dan terpencil. Karena kita tahu bahwa visi dan misi BPK Gunung Mulia adalah gereja membaca dan gereja menulis, mencerdaskan umat melalui literatur. Namun dalam kenyataannya kita memerlukan percepatan. Karena sekarang di perbatasan terdepan dan terpencil mempertahankan hidup saja sudah susah, apalagi kita mau membangun perpustakaan. Nah, oleh karena itu kita luncurkan program berbagi pustaka dengan harapan bahwa akan ada perpustakaan-perpustakaan mini yang hadir di daerah-daerah perbatasan terpencil dan terluar ini. Tentu secara khusus di daerah-daerah di mana pelayanan Kristiani dilakukan. Ini adalah target kita, bahwa daerah perbatasan terluar terpencil dan gereja-gereja di sana, lalu kemudian panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, karena juga memerlukan buku-buku, kita akan kirim juga buku-buku melalui hasil daripada malam ini. Kami berterima kasih Ibu Nani Sahetapi, pimpinan Serafim Foundation, yang sungguh-sungguh tekun melayani di lembaga pemasyarakatan, hadir juga teman-teman dari RIPKA yang memiliki kepedulian untuk menghadirkan perpustakaan rumah baca di daerah-daerah terpencil juga hadir. Terima kasih banyak. Ini nanti sasaran kita. Jenis-jenis buku yang akan kita kirim adalah buku-buku tentang pemahaman iman dan penghayatan iman Kristiani. Lalu bukan itu saja, yang utama yang akan kita kirim ke sana adalah buku anak-anak. Karena anak-anak adalah masa depan. Kita percaya, saya baru kembali dari Kalimantan, saya baru kembali dari Sulawesi juga. Saya percaya bahwa apapun yang kita kirimkan ke sana akan dibawa tidur oleh mereka. Untuk apa buku-buku anak-anak ini? Untuk mengekspansi mimpi mereka. Kalau selama ini mereka di Kalimantan sana, teman-teman anak-anak Dayak hanya bekerja di perusahaan-perusahaan, lalu kemudian mereka menoreh karet untuk perusahaan-perusahaan, kita pengen juga satu saat anak-anak Dayak ini menjadi pengusaha-pengusaha di daerahnya, pengusaha karet. Mereka makin ekspansi mimpi, bukan hanya menjadi nelayan yang bekerja di tempat pemilik modal, pemilik kapal, tapi mereka bisa menjadi pilot, mereka bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi dokter dan yang lain-lain, insinyur. Dari mana mulainya?
dari kebiasaan membaca. Lanjut. Lalu kami juga akan kirimkan nanti buku-buku untuk pengembangan diri bagi remaja dan pemuda. Sekarang pergaulan luar biasa besar pengaruhnya. Kita harapkan kita juga bisa menolong mereka untuk berpikir positif, untuk meneguhkan identitas kepribadian mereka sebagai orang muda yang akan memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Bukan cuma agamanya, tapi bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Lalu kita juga akan mengirimkan buku-buku pengembangan diri. Bukan hanya bersifat rohani, tapi juga bagaimana mereka. Saya senang sekali ada Pak Eloisa Luhu di sini, motivator orang muda terkenal yang hadir. Mana Pak Eloy? Wah, terima kasih Pak Eloy sudah hadir juga di tempat ini. Inilah Pak Eloisa Luhu. Kalau saudara-saudara dengar Smart FM, ya Pak, Smart ya. Beliau ini pembicaranya. Dan kita juga ada bagaimana menjahit. Nanti kita akan terbitkan juga buku-buku mengenai pertanian. Kita harapkan memperkaya hasanah, wawasan saudara-saudara kita di daerah perbatasan. Lanjut. Lalu ini buku-buku renungan kita, Bapak Ibu pasti sudah kenal, yaitu Saat Teduh dari tahun 70 sudah ada di Indonesia, bekerja sama dengan Upper Room International. Lalu kita juga punya majalah, majalah pengembangan diri dan rohani yang namanya Inspirasi. Ada banyak toko yang kita sudah jadikan sampul. Kita harapkan juga nanti Bu Irin Effendi bisa jadi mengisi di dan Bapak Effendi Ketua Dewan apa Angkatan 45 ya, Pak. Senang sekali hadir malam hari ini. Juga bisa kita ini. Lalu Bapak Ibu nanti ketika menyumbang nanti bisa menunjukkan daerah mana yang mau kita sumbang. Silakan, nanti ada di form itu ada. Lanjut. Angkanya kalau mau lengkap 15 juta itu lengkap sekali. Ya, lanjut. Yang cukup lengkap 10 juta. Yang tipe dasar adalah 5 juta rupiah. Kalau mau lebih ya puji Tuhan, bersyukur. Lanjut. Ini cara kita mengirim ke perpustakaan-perpustakaan di daerah perbatasan. Kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari tim Mabes Polri di perbatasan. Kita juga mengirim melalui mereka di mana daerah-daerah ini supaya meringankan biaya kirim juga. Lanjut. Inilah contoh inilah contoh perpustakaan mini yang kita akan buat nanti. Kita mulai saja. Ini rekan-rekan kami sedang mempersiapkan. Nanti kita harapkan di sana kita akan ada perpustakaan mini seperti ini. Sehingga minat baca yang tadi Pendeta Raprap katakan akan semakin terbangun. Lanjut. Dan setelah ini, dengan kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak Pelaksana Tugas Gubernur. Dan beliau juga saat ini kebetulan menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah. Ya, yang tentu juga sangat memperhatikan daerah-daerah perbatasan. Bisa menyampaikan pengantar, sambutan atas program ini, berbagi pustaka ini. Dan akan menyampaikan secara simbolis kepada satu perwakilan dari RIPKA, Yayasan RIPKA. Dan satu dengan Ibu Nani Sahetapi dari pelayanan penjara. Boleh Bung? Begitu? Ya, terima kasih Pak Johan. Jadi saya harap ya. Kira-kira Pak Johan, apa yang diharapkan? Artinya begini, berapa dana yang dibutuhkan? Kira-kira dari malam hari ini paling kecil kita mesti butuh berapa Pak Johan? Ini pertanyaan susah ini kalau begini. Tapi kalau supaya kita yang hadir tahu gitu Pak. Ya kalau Tuhan berkenan sih 1 miliar ya ada. Oh, bagus gitu. Lah kalau Tuhan berkenan. Kalau dan bukan tidak mungkin ya Pak ya gitu. Semakin banyak ya semakin banyak perpustakaan yang kita akan buat. Gitu. Tuhan tidak ada yang mustahil Pak.
Kalau Bapak tanya, bagaimana caranya? Siapa yang akan melakukan itu? Saya percaya beliau-beliau hadir di sini bukan kebetulan, amin, tapi Tuhan telah mengutus saudara-saudara datang ke tempat ini. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih untuk hadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih. Pustaka, berbagi pustaka di malam hari. Ya, selanjutnya kami mempersilakan kepada pemerintah DKI Jakarta, Bapak Sony Sumarsono untuk menyampaikan sambutan malam hari ini selaku pelaksana tugas dari Gubernur DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Shalom. Saya kalau udah ngomong salam ingat di Manado. Ketika saya menjadi penjabat gubernur di Sulawesi Utara. Kalau saya bilang salam, dengarnya gemuruh di gereja-gereja itu. Damai di hati. Itu kalau di Sulut. Sulutnya udah seragam. Saya rupanya loh, kenapa semua demikian? Padahal sebelum saya jadi pejabat gubernur, kata ketua sinode Gemim, ya gak ada itu gemuruh damai di hati. Rupanya yang mensosialisasikan saya sendiri. Ya Pak, kalau ini ada orang Manado, ya bilang salam, pasti itu nanti jawabannya damai di hati. Saya tidak tahu, yang jelas setiap kali saya mengatakan salam, dalam hati saya merasa damai. Izinkan saya mengenalkan diri dulu, karena ini forum pertama yang saya hadiri. Tidak kenal, tidak sayang, walaupun beberapa orang atau tokoh-tokoh wajah juga tidak asing. Karena ini forum pertama, tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri. Kalau ada cukup waktu, silakan. Terima kasih. Jadi saya Sony Sumarsono sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Tadi dikenalkan masih merangkap sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tugasnya berarti double, tapi gajinya satu. Itu yang pertama yang penting. Ini tugas tambahan sebagai gubernur, tugas pokoknya Direktur Jenderal Otonomi Daerah, mengelola 34 dan mengawasi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Itu tugas pokoknya, ditambah sebagai gubernur DKI Jakarta. Suasana politiknya sedang memanas. Kita, tapi kan, nah saya kira itulah. Sebelum di sini, saya menjabat sebagai penjabat gubernur Sulawesi Utara menggantikan Bapak SHS Sarundayang dan mengantarkan kepemimpinan Bapak Oli Dodokambe dan Steven Kando. Dengan demikian rasanya kalau saya sudah berdiri di podium seperti ini, saya jadi menjadi sebuah memori, kenang-kenangan saya ingat di Sulawesi Utara. Itu yang saya. Karena kehidupan di sana, semula saya berpikir, saya ini orang Islam, seorang haji, ditugaskan di Sulawesi Utara, yang mayoritasnya Kristen, Gemim, Katolik, ada Gemis, macam-macam jumlah nama gereja di sana. Saya baru pelajari belakang. Saya diterima atau tidak? Itu saya mikir saya. Jangan-jangan ditolak. Tapi setelah saya menginjakkan kaki di Samratulangi, Sulawesi Utara, penerimaannya luar biasa. Dengan tangan terbuka, bahkan kalau ingin mengetahui, Indonesia mini dengan tingkat toleransi tertinggi adalah Sulawesi Utara. Itu kesimpulannya saya. Sehingga
nama itu saya ke Sulawesi Utara benar-benar terdongkrak dengan semangat dari Sulawesi Utara, sampai-sampai ketika saya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hari ini, maka inspirasi dari Sulawesi Utara saya tarik ke Jakarta. Kalau di sana kita ngerti mengenalkan Torang Samoa Bersaudara, di sini saya masyarakatan kita semua bersaudara. Jadi style of leadership di Jakarta ini adalah gaya kepemimpinan saya di Jakarta adalah ya, Gubernur Jakarta rasa Sulawesi Utara. Itu yang saya lakukan karena memang luar biasa. Ketika saya kesana menjelang pilkada, suasana mulai meningkat panas, rasanya masyarakat dengan Torang Samoa Bersaudara itu bisa sejuk, dan saya berharap di sini pun juga demikian. Karena memang kita semua bersaudara. Ketika saya masuk ke Sulawesi Utara, tugas saya pertama adalah datang menghadap ke Ketua Sinode di Tumohon. Orang bertanya, loh Bapak Ketua Sinode, dasar saya tidak ngerti, telepon Ketua Sinode, saya mau datang Pak ke kediaman Sinode. Ditolak. Oh jangan Pak, Bapak Gubernur jangan ke rumah Sinode, tak siap kami nerima. Nah, saya juga bingung, padahal buat saya, ya kita silaturahmi, saya yang datang. Jangan Pak, biar kami Sinode yang datang menghadap Pak Gubernur. Nah ini ada perbedaan style dari gaya saya. Karena saya pendatang, saya baru, dan saya merasa quote and quote agak minoritas di sana, saya hadir menghadap ke Tumohon. Jangan Bapak menghadap ke kantor gubernur. Maka Pak Sumakul sekarang Sinode-nya. Bingung mereka menyikapi. Oh enggak, buat saya enggak. Seorang gubernur adalah jabatan. Tapi silaturahmi, kita harus tahu diri. Nah, itu yang saya lakukan. Karena itu lewat staf khusus Pak Ferry Rende, yang sekarang juga saya menjadi staf khusus di Pemprov DKI, saya datang ke Sinode Tumohon. Diterima, disitulah pertama kali saya diskusi 2 jam dengan Sinode bagaimana membangun Sulawesi Utara. Dari ternyata saya baru tahu gereja di sana itu banyak banget. Bayangkan, baru ke Sinode besok, lo kenapa kok hanya Gemim saja? Lalu protes, lah kan saya pikir gereja satu. Ternyata ada lagi Sinode dari Pantikusta. Nah, datang lagi. Nah, yang kedua saya sewani lagi, saya hormati yang kedua. Ya, sir. Datang lagi yang lain, kenapa hanya 2? Kami juga. Ada lagi toh, dari Katolik, ada lagi KGPN, macam-macam lah. Ada HKBP Batak di sana. Bayangkan semua gereja saya kunjungi. Semua sinode saya tamui. Nah, bayangkan. Maka mereka mengenal saya baik karena saya datang ke sana. Saya rubah, bukan tokoh gereja, bukan pendeta, bukan pastor yang menghadap saya. Saya akan datangi ke sinode-sinode untuk minta doa restu kepemimpinan saya di Sulawesi Utara. Itulah entry point awal saya. Makanya ketika saya bicara di podium seperti ini, kenapa saya senantiasa mengingat dan terkenang sebuah memori, saya bagian dari kehidupan di Sulawesi Utara. Dan sampai hari ini, separuh napas saya adalah Sulawesi Utara. Itu intro saya. Perkenalan, saya aslinya Jawa Timur. Tulungagung, Jawa Timur. Jadi kalau Jawa Timur, kalau ngomong ya belak-belakan. Abang-abang, hitam-hitam, putih-putih, tidak perlu samepan. Senang ngomong senang, tidak ya tidak. Itu repotnya. Itulah gaya khas Jawa Timur. Karena itu asli saya, enggak usah saya rubah-rubah. Kalau istri saya Jawa Tengah, halus. Butuh duit aja muter-muter dulu, baru terakhir minta duit. Nah, itu gaya perempuan.
ujung-ujungnya minta dibeliin sesuatu. Halo Jawa Timur enggak, sama dengan Batak, sama saja kan, tembak langsung. Saya kira itu bagian dari sekilas anak tiga, ya sudah semua sudah gede, semua perempuan. Nah, sudah selesai. Itu perkenalan. Kemudian yang saya hormati sudah tentu, ini Pak Ketua Yayasan BPK. BPK itu apa? Saya pikir Badan Penerbit Kristen. Ini kalau di pegawai negeri dengan BPK ngeri. Ada tamu dari mana? BPK. Oh, pasti lari dia. Ini ada kepala dinas pendidikan saya, ada dari Dik Mental Spiritual yang sekarang mendampingi saya dari Pemprov DKI. Itu ada tamu Pak dari mana? BPK. Nah, tapi ketika yang datang BPK adalah Badan Penerbit Kristen, nah adem. Jadi BPK sama Pak. Sama dengan di Monas, Bapak akan lihat tulisan KPK. Ada KPK. Makanya orang mau bernegosiasi di Monas nggak jadi, karena ada KPK, Kantor Pengelola Kawasan Monas. Jadi istilah-istilah ini seperti itu ya tamu ya. Terima kasih. Ini yang dihadiri Pak, saya hormati dan saya banggakan Ketua Yayasan BPK Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia. Kemudian Pak Sembiring enggak hadir, diwakili oleh Pak Janis Hutagalung yang tadi menyampaikan amanahnya dan pengantarnya kepada kita semuanya. Kemudian Komisaris BPK Gunung Mulia, Ibu Miran Ahorsia dan Bapak Michael Roring. Saya punya staf di Manado namanya juga Pak Roring. Ya kan? Lengkapnya siapa ya? Royker Roring. Satu lagi di sana ada Ricky Tumanduk, di sini ada Johan Tumanduk. Pokoknya nama belakang saya ingat karena saya separuhnya Manado, jadi saya ingat. Jadi saya kira marga-marga yang terkenal, insya Allah saya mengingat. Kemudian untuk ini dan yang saya hormati, tentunya para pendeta yang hadir, pimpinan umat yang hadir, yang saya nggak mungkin sebutkan satu persatu. Kalau Bapak lewat pasti mengenal saya, kalau sebaliknya mungkin saya tidak mengenal, jangan dikira saya sombong. Karena yang saya kenal adalah 10 juta warga DKI Jakarta. Nah, saya kan cuma satu orang, apalagi dari jauh tayu lalatnya besar kelihatan. Jadi saya kira mohon disapa saja, dimanapun berada, kalau memang ketemu, tegur sapa. Kenapa kok tersapa? Ya kalau kita ini saudara, kalau tidak saudara sekampung, saudara seumat, ya minimal saudara sebangsa dan setanah air. Itulah kita semua bersaudara. Sehingga saudara sekalian, kalau lihat di kelurahan-kelurahan, camat-camat, kantor-kantor, jangan kaget ada spanduk sekarang dituliskan, kita semua bersaudara. Saya kira itu. Siapa di kiri kita, dia sakit, kita pun juga merasakan sakitnya. Sebelah kanan kita, kalau kita merasa saudara, kecupit, kita pun juga merasa ikut sakit, karena kita semua bersaudara. Di sana boleh rambut keriting, di sini rambut lurus, kulit hitam, kulit kuning, suku Papua, Jawa, Batak, bahkan Cina, kita semua bersaudara. Kalau pemikirannya seperti ini, Indonesia aman dan damai. Ini sebuah kesepakatan Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya sampaikan itu adalah miniatur. Kemudian disulut, ditambah lagi. Kita semua bersaudara. Karena kita semua, torang semua bersaudara, karena torang semua ciptaan Tuhan. Ketika kita semua bersaudara, dalam hukum Islam disebut hablum minannas, hubungan antar manusia.
Tapi ketika kemudian kita mengatakan kita semua ciptaan Tuhan, dalam hukum Islam disebut hablum minallah. Sehingga kalau ini hablum minallah, hablum minallah, kamu tarik garis silang, itulah salib. Jadi semua positif, jangan ditarik negatifnya, semua positif. Maka saya ambil untuk di sini adalah torang sama bersaudara, kita semua bersaudara. Karena pada hakikatnya menghadapi demonstrasi di sana, kami tidak punya akal lagi bagaimana menyejukkan suasana menjelang pilkada ini. Supaya kita jangan pecah, iklim di Jakarta aman dan damai. Satu kampanye saya ya, kita semua bersaudara. Karena itulah buat saya, tadi saya hadir di Masjid Al-Hikmah, sekarang saya datang di Badan Penerbit Kristen, besok saya hadir di Puri Hindu. Buat saya, kehidupan pluralisme adalah kehidupan yang paling indah di hati saya. Dan inilah sebenarnya karakteristik orang Indonesia. Sehingga jangan kaget kalau kemudian di Sulawesi Utara, saya mimpi, kalau Anda pernah ke sana, kalau Pak Loring pasti sering, Pak Tumanduk sering, yang belum pernah ke Sulut. Ketika Anda meluncur ke Minahasa, ada Bukit Kasih. Ingat ya semua? Sudah pernah semua? Ketika saya ke sana, Bukit Kasih indah, naik ke atas, salib besar, ada 5 tempat ibadah berdampingan. Ya, mau masjid ada, gereja Protestan, gereja Katolik, kemudian apa, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Saya mengatakan, ini kurang satu, yaitu tempat ibadah Konghucu, Klenteng. Kalau ini ada, maka Indonesia satu-satunya yang 6 tempat ibadah berjejer dan berdekatan hanya ada di Sulawesi Utara. Dan ini memperkuat posisi bahwa kita semuanya bisa bersatu, kita semua bisa berdampingan karena kita semua bersaudara. Maka yang saya lakukan, Bukit Kasih kita anggarkan uang berapa miliar, perbaiki semua tempat ke arah yang kalau mau Bukit Kasih itu ada 1/2 kilo ke atas tempat ibadah yang salib besar itu, Bukit Kasih menjadi pusat wisata dunia. Saya perluas lahannya ditambah 12,5 hektar. Ya, itu mimpi saya. Kemudian bertanya Bapak Haji Soni, kenapa membangun Bukit Kasih? Ada yang pertanyaan secara sentimental begitu. Jawaban saya sederhana. Saya ini gubernur milik semua umat. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Protestan, Katolik, saya harus perlakukan sama. Karena saya adalah bapaknya seluruh umat di wilayah saya sebagai warga bangsa. Sudah, kita bangun ke sana. Kalau Anda masuk lagi, tidaknya itu Bukit Kasih. Nanti Anda akan rekreasi di sana, jalannya diperluas 2 kali lebar, bis bisa masuk. Maka semua peziarah dunia akan datang ke Bukit Kasih. Dan ini prioritas utama saya. Dan ya bersyukurlah akhirnya itu sekarang dibangun dan menjadi master plan Sulawesi Utara. Jadi inilah tingkat saya, saking cintanya kita semua bersaudara sebagai pluralis. Saya pluralis, saya ingin kita hidup berdampingan. Saya kira itu intinya. Ya, karena itu saya sungguh berbahagia untuk bisa memahami filosofi bernegara. Kita ini Berbhinneka Tunggal Ika. Untuk memahami filosofi kehidupan beragama, saling rukun, kita berdampingan. Ini tidak mudah tanpa kehadiran sebuah buku. Dan kehadiran buku ini tidak mudah tanpa adanya sebuah lembaga penerbit yang handal.
seperti padang penerbit Kristen sekarang ini. Kenapa saya katakan? Dan BPK tidak akan berusia 70 tahun tanpa ada donatur yang rutin. Itu artinya. Dan donatur yang rutin tidak akan berkah tanpa diikuti rasa keikhlasan menyumbangkan untuk kehidupan manusia. Karena itulah Pak Roring tadi mengatakan, kita buka paket 1, paket 2, mari kita sumbang dengan ikhlas. Kan itu kira-kira ya. Itu intinya. Karena itu, ini dari sisi penyumbang. Dan alhamdulillah, semua merespon dengan baik. Kenapa saya katakan begitu? BPK umurnya 70 tahun. Kalau tidak ada donatur yang rutin dan ikhlas, tidak mungkin BPK berumur sampai 70 tahun. Ini luar biasa. Satu tahun setelah Indonesia merdeka, BPK lahir. Dan pencetusnya itu adalah semua tokoh-tokoh perjuangan yang gambarnya hitam putih karena saat itu belum ada foto berwarna. Luar biasa. Karena itulah atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh rakyat warga Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Gunung Mulia. Semoga terus berjuang dan berkembang sebagai jendela dunia. Karena buat saya, buku adalah jendela dunia. Tanpa buku, Anda tidak akan melihat dunia. Dan saya kira BPK mengantarkan seluruh warga khususnya Indonesia, apalagi ditambah dengan wilayah perbatasan, berbagi apa tadi, berbagi saka, itu membuat mereka yang selama ini tertinggal di pedalaman terpencil menjadi terbuka wawasannya, bisa melihat dunia dengan buku. Oleh karena itu saya berikan dukungan sepenuhnya. Terus kalian, samping itu saya umur 70, berarti ketika BPK berdiri saya tanya siapa yang masih hidup pada saat itu, yang sekarang masih ikut. Dan saya lahir 59, umur saya 57, waktu BPK sudah ada. Ini yang umur 70 ada. Nah, berarti saksi hidup luar biasa sebelum BPK hadir 70, berarti merupakan saksi hidup berdirinya BPK. Kalau saya sederhana melihat, sebuah lembaga penerbit sampai berumur 70 itu adalah penerbit yang hebat dan luar biasa. Harus diberikan apresiasi perjuangan seluruh pengelola, pendiri, pengelola, karyawan, karyawati BPK, ya, Gunung Mulia. Dan di Senen ini, di sekitar kawasan ini, ada dua gunung. Satu Gunung Mulia, satu Gunung Agung. Dua-duanya gunung. Kalau simbolnya gunung, pasti ingin cita-citanya yang sangat tinggi, ya, dan kokoh. Mudah-mudahan ini menginspirasi bahwa Gunung Mulia tetap jaya. Terus kalian yang saya hormati, ini para pimpinan umat, saya posisi berdiri dan kebetulan sebagai gubernur DKI Jakarta, saya merasa tersanjung bisa bicara di depan forum yang terhormat ini. Ini adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh umat, pemimpin umat yang luar biasa. Dan saya kalau ngomong ya begini, ceplos-ceplos, mohon maaf kalau ada kekurangannya, tapi izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal sebagaimana diminta. Yang pertama adalah arahan tentang perbatasan. Sebelum saya menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah, saya menjabat sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara di Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Sehingga dari titik-titik perbatasan, dari Aceh sampai Papua pernah saya kunjungi. Dan kesimpulan ini seperti Pak Temenduk tadi bilang, memang mereka membutuhkan ilmu dan pengetahuan. Namun tak ada sarana, prasarana
apalagi pendampingan. Sekolah bisa 5 kelas, guru 1 mengejar kelas 1 sampai kelas 5. Karena saking kekurangannya. Apalagi buku. Buku ada selalu yang tertinggal. Apalagi perpustakaan. Tak ada perpustakaan. Oleh karena itu, apapun bentuknya, kalau memberikan ilmu dalam bahasa kami, ilmu amalah, amal ilmiah. Punya ilmu untuk diamalkan, kalau mengamalkan, itu yang bersifat ilmiah. Itulah sebenarnya posisi apapun lembaga perpustakaan, lembaga penerbit. Ini sebenarnya aman. Bapak-bapak menyampaikan buku ke perbatasan terpencil tertinggal yang sekarang butuhkan adalah sebuah aman. Sebuah niatan baik untuk bangsa Indonesia. Karena tujuan daripada nasional pemerintah Indonesia, salah satu diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu berarti BPK ini melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45. Karena tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus BPK ini melaksanakan nawacita. Ya, 9 kebijakan strategis Presiden Joko Widodo JK, terutama nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Kehadiran pustaka-pustaka sampai ke perbatasan, pedalaman, ke tertinggal, itu memperkuat desa-desa di sana untuk supaya cepat melek terhadap ilmu. Namun saya ingin menganjurkan buku-buku ini akan lebih efektif dan memberikan arti manakala ada pendampingan. Karena itulah para pendamping termasuk pemimpin umat di mana itu berada di daerah perbatasan, maka dibutuhkan kehadirannya untuk mereka-mereka yang haus akan ilmu dan pengetahuan. Mudah-mudahan misi mulia Bapak Ibu sekalian, para pimpinan PPK Gunung Mulia ini benar-benar mendapat tempat dan posisi yang terbaik dalam kerangka dan dinamika pembangunan di Indonesia. Saya yakin 70 tahun usia adalah umur yang sudah cukup lama dan berpengalaman, sehingga kalau saya yang belum lahir saat ini berdiri memberikan ceramah mengenai PPK itu menjadi kurang pas. Karena pengelolanya pasti sudah hebat, 70 tahun pengalaman. Karena itu yang bisa saya lakukan ya, untuk PPK hanya bisa berikan dukungan dan doa. Mudah-mudahan di usia 70 tahun ini terus sukses, sukses dan sukses. Selanjutnya, sekali lagi saya terima kasih. Saya takut nanti kalau kepanjangan bicara seperti Bapak Pendeta memberikan khotbah. Saya itu ahlinya Bapak-Bapak sekalian. Saya memberikan dorongan sekalian bagi dari setelah silaturahmi keakraban dengan Bapak sekalian. Sekali lagi saya terima kasih untuk silaturahmi pada malam hari ini. Saya sungguh berbahagia. Dan semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Dan selanjutnya apabila diizinkan, habis ini saya sekaligus mohon pamit. Sekian, terima kasih. Pak Ketua Bu, Pak Kalawiran. Terima kasih Pak atas sambutannya dan arahannya Pak. Tapi sebagai orang Jawa Timur yang spontan, tapi ada jiwa separuhnya di Sulawesi Utara. Jadi orang Sulawesi Utara, separuh nafas. Orang Sulawesi Utara tuh biasa begini Pak, inginnya nafasnya bernyanyi. Bagaimana? Oh begitu. Tapi kalau Pak boleh bernyanyi satu lagu, saya tahu suara Bapak, langsung ada timbul yang mau bergerak untuk menyumbang juga. Boleh kan Pak? Bapak menyumbangkan satu lagu, siapa tahu ada dari yang hadir ini, terserah Bapak saja, lagu apa saja Pak. Setuju Bapak dan Ibu ya? Pak Victor setuju ya, Pak Victor utakan, ya. Pak Victor juga ada, Pak Victor ada hadir juga Pak, tapi Bapak dulu yang duluan yang nyanyi Pak ya. Selama saya menjadi gubernur, tidak pernah sekalipun saya menyanyi. Saya takut nanti mengganggu telinga Bapak Ibu sekalian.
Tapi kalau satu kalimat boleh? Oh ya, boleh Pak ya. Lagunya apa? Lagu apa ya? Terserah Bapak saja Pak. Atau kita minta tolong Pak Victor Huta Barat sama-sama. Lagu Anjing Melodi. Oh jangan dulu. Oh ya, jadi ya. Ah, tapi satu barat. Mana Pak Victor Huta Barat? Pak Victor boleh dong temanin Pak. Sini dong. Mari kita tepuk tangan bersama. Saya enggak bisa menyanyi. Ya, begini Pak Sony. Ya. Jadi begini, saya usul begini Pak. Boleh enggak Bapak nyanyi, tapi saya mau tanya dulu siapa yang mau menyumbang suara Pak Sony. Boleh dong? Ya. Oke. Ya, siapa yang mau menyumbang secara spontanitas angkat tangan saja, nanti petugas akan ambiri untuk suara Pak Sony dan Pak Victor mau dikasih berapa untuk lagu Anjuau. Boleh ya? Siapa yang mau menyumbang silakan angkat tangan dulu. Ya, teman-teman tolong ya, yang mau menyumbang silakan angkat tangan. Nanti teman-teman kita akan menghampiri Bapak dan Ibu untuk memberikan daftar isiannya semua. Gitu Pak ya? Boleh ya Pak ya? Ya. Silakan. Saya pegang mic-nya. Pak Sony boleh lah Pak ya. Kehormatan boleh bernyanyi bersama beliau, Bapak Sony Sumarsono sebagai pelaksana tugas. Waduh, luar biasa kalau Bapak cerita soal Manado Pak, saya juga bangga Pak, karena istri saya juga dari Manado sana Pak. Mana istrinya ini? Ada tuh Pak, di atas di depan tuh Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Manado tuh mohon. Menyeberang lagi Pak ke sana, ke Sangir sana Pak. Tabuna, waduh luar biasa. Ayo, Anjir Melodi. Lagu yang luar biasa, ini lagu ini judulnya tidak ada di syair. Satu-satunya lagu, biasanya lagu itu ada judulnya kan, di syair. Tapi tidak ada di syairnya, Anjing Melodi. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch. Iya, mari kita berikan tepuk tangan. Ya,
lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Sony Sumarsono untuk acara malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sony Sumarsono, terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Dan ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Bang Victor Huta Barat mengantar kepulangan Bapak ke rumah. Saudara, ini refleksi dari NKRI. Nah, untuk bisa memahami filosofi Indonesia Berbinaka, ini butuh buku sebagai alat untuk memintarkan, sebagai alat untuk membuka jendela supaya orang-orang itu mengenal ya dunia, mengenal keanekaragaman, mengenal hubungan antara manusia, dan meridhoi apa yang telah diberikan oleh Tuhan, dan meridhoi apa yang sebenarnya bisa diberikan oleh kiri kanan. Itu intinya. Oleh karena itu, Badan Penerbit Kristen sebagai salah satu badan penerbit, juga penerbit yang lain, memiliki peran penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau itu dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti ini amanah daripada Undang-Undang Dasar 45. Sehingga BPK Gunung Mulia sebenarnya merupakan refleksi dari terjemahan atau perwujudan dari cita-cita, ya, tujuan nasional bangsa Indonesia, yang salah satu diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan program yang baru diluncurkan, berbagi pustaka ke daerah perbatasan terpencil, ya, pedalaman, itu adalah merefleksikan. Nama itu keinginan betul-betul mewujudkan nawacita. Karena Pak Jokowi programnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah. Cara memperkuat ya dengan ilmu. Karena ilmu itu ilmu amalah, ilmu untuk diamalkan. Amal-amal ilmiah, mengamalkan ilmu. Jadi itulah kemudian saya sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya. Dan terakhir, karena usia yang 7 tahun yang luar biasa dari BPK Gunung Mulia, saya mengucapkan tentunya dirgahayu BPK Gunung Mulia. Semoga tetap jaya, jaya, dan jaya. Terima kasih. Pak, ada harapan nggak Pak terkait akan sekarang banyak isu agama? Ya. Ini seperti apa Pak? Ada harapan atau himbauan kepada warga masyarakat sendiri Pak? Isu agama itu adalah setback. Kita mundur ke belakang dalam berbangsa dan bernegara ini. Karena itu harusnya sudah selesai. Oleh karena itu saya berharap yang konflik bukan karena isu agama. Persoalan ini sudah diselesaikan, ada kasus hukum. Biarlah hukum yang berbicara. Sebagai warga Jakarta yang sangat pluralis, saya minta kepada masing-masing untuk kemudian mengendalikan diri, saling mengenal kiri kanan, bahwa kita semua bersaudara. Jangan terprovokasi oleh hoak-hoak melalui sosial media yang akhir-akhir ini diluncurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan Indonesia terpecah. Kita semua menginginkan Indonesia damai. Tidak satu pun sebenarnya warga Jakarta yang benar khususnya itu menginginkan Jakarta itu rusuh. Semua ingin damai. Dengan kedamaian kita bisa bekerja, dengan kedamaian kita belajar, dengan kedamaian kita bisa membangun silaturahmi. Saya kira itu saya himbau seluruh Jakarta. Sekali lagi, yang pertama, ya jangan percaya dengan berita-berita hoax dan jangan ikut disebarkan. Langsung di-delete dan katakan itu hoax. Yang kedua, kalau memang Anda yakin, klarifikasi dengan pejabat yang berwenang terkait dengan isu itu, saya kira. Yang ketiga, perkuat silaturahmi antar warga di Jakarta ini. Sebagai pelaksana tugas gubernur, saya inginkan Jakarta senantiasa aman. Demikian. Terima kasih ya.